君は賢すぎると僕はたまにそう思ってしまうよ。でも友達の間ではこういう暗黙の了解があった方がいいのかもしれないね。ビッシュ、そよ風、こういう時はいつも思い出してしまうんだ。彼から教えてもらった歌をね。飛べ飛べ、飛ぶ鳥のように僕の代わりに世界を見て、僕の代わりに高い空へ。The Pale Flame adalah artefak yang dirilis pada update Genshin Impact 1.5. Artefak ini terdiri dari Stainless Bloom, Sage Doctor's Pinion, Moment of Cessation, Surpassing Cup, dan yang terakhir adalah Loving Mask. Mari kita mulai pembahasan kali ini dengan artefak bernama Stainless Bloom terlebih dahulu. Artefak ini membicarakan tentang Harbinger pertama, yaitu Pyeru, yang sedang mencari seorang wanita yang dimana tubuhnya penuh dengan luka akibat api yang terus membakar tubuhnya. Wanita ini bernama Crimson Witch. Crimson Witch adalah salah satu dari anggota Knights of Avernus pada masa lampau. Crimson mempunyai kekasih yang bernama Rostam. Rostam juga adalah anggota dari Knights of Avernus sekaligus teman dekat dari Arundelin, sang Grandmaster. Arundelin adalah Grandmaster sebelum Varka. Sebelum kehancuran dari Khaenriah terjadi, Crimson pergi menuju Sumeru dengan tujuan untuk mempelajari lebih dalam tentang elemen Pyro. Kemudian Rostam memberi Crimson sebuah objek yang bernama Hydro Timepiece sebagai kado perpisahan, berharap mereka berdua nantinya akan bertemu kembali. Setelah kehancuran dari Khaenriah terjadi, monster tiba-tiba muncul di seluruh Teyvat, memaksa Rostam untuk melakukan ekspedisi guna membasmi monster-monster tersebut. Namun sungguh malang, Rostam tumbang di dalam pertempuran dan akhirnya meninggal. Crimson yang saat itu telah kembali ke Mondstadt menerima kabar mengejutkan tentang apa yang terjadi kepada Rostam. Crimson merasa sangat sedih dan kehilangan kendali atas dirinya, kemudian bersumpah untuk membersihkan seluruh dunia Teyvat dari monster guna membalaskan dendam kematian Rostam. Crimson menggunakan cairan api hasil dari penelitiannya dan mengorbankan tubuhnya sendiri menjadi The Witch of Crimson Flame dan membakar setiap monster yang ia temui. Pyeru menawarkan kesepakatan untuk memadamkan api di tubuh Crimson dengan menggunakan kekuatan dari Saritsa, dengan syarat Crimson mau bergabung dengan organisasi Fatui. Diketahui Crimson sedang dalam kondisi sekarat pada saat itu, dikarenakan kekuatannya sendiri yang terus membakar tubuhnya tanpa henti. Lagi pula tujuan Crimson dan Fatui sama, yaitu menghancurkan Celestia. Crimson menyimpan dendam kepada Celestia yang telah menghancurkan Khaenriah, menyebabkan monster bermunculan di seluruh Teyvat, membuat Rostam terbunuh di dalam ekspedisinya. Pada akhirnya, Crimson menerima tawaran tersebut, sekaligus bergabung dengan organisasi Fatui. Ia kemudian menerima nama baru sebagai Signora, The Eighth Harbinger. Di dalam cutscene versi Chinese, Crimson Witch alias Signora mengatakan dialog yang berbeda dengan versi Jepang ataupun Inggris. Kata home di sini menjadi bukti bahwa Signora berasal dari Mondstadt,
sebelum ia bergabung dengan organisasi Fatui. Nampaknya, Signora alias Crimson memiliki dendam pribadi terhadap Barbatos, dikarenakan Barbatos AFK di saat Rostam beserta rakyat Mondstadt sedang membutuhkan bantuannya. Di dalam artefak yang bernama Witch Crimson Head, diceritakan bahwa Crimson memiliki luka bakar di wajahnya. Selanjutnya adalah Sage Dr. Spinian. Artefak ini menceritakan tentang Dottore. Sejauh ini, Dottore belum pernah ditampilkan di dalam in-game Genshin Impact, tapi namanya sudah pernah dimention oleh Tartaglia. Dottore telah lama muncul di dalam manga Genshin Impact, dan menurut dari artefak ini, diceritakan bahwa Dottore pernah belajar di Akademi Sumeru sewaktu muda. Dottore sendiri telah lama diusir dari kampung halamannya, dikarenakan eksperimen gilanya dalam upaya untuk menciptakan manusia yang dapat melampaui para dewa. Di dalam Akademi Sumeru, Dottore juga dijauhi oleh sebagian dari teman-temannya. Namun, ia mencoba untuk tetap bertahan, dikarenakan Dottore memerlukan alat-alat dari Akademi untuk menjalankan eksperimennya. Suatu hari, Dottore didatangi oleh Piero yang mengundangnya untuk menjadi bagian dari organisasi Fatui dengan imbalan sumber daya atau resource untuk semua penelitiannya. Dari penelitiannya, Dottore berhasil menciptakan Ruin Guard, Ruin Hunter, dan beberapa pasukan Fatui Skirmisher dengan tingkat kemampuan di atas manusia pada umumnya.